Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Semoga keadaan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh kembali, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat dan ceria. Ini adalah kondisi sekolah pasca diadakannya pembelajaran online oleh pemerintah karena adanya pandemi virus COVID-19 di seluruh dunia yang berimbas pada dunia pendidikan, di mana saat ini pembelajaran dialihkan di rumah masing-masing sesuai dengan instruksi pemerintah bahwa kita harus stay at home atau tetap di rumah. Ini hanya ada beberapa motor panitia US online. Selebihnya tidak ada lagi. Sekarang kita menuju ke area lapangan. Ini adalah lapangan yang biasa saya pakai untuk kegiatan belajar mengajar olahraga. Tampaknya kondisi lapangan pun rumputnya sudah semakin tinggi. Di bengkel pun hanya terlihat satu motor. Itu seorang laboran yang mungkin sedang piket. Adalah bangunan masjid yang belum selesai, progresnya baru 90%. Nampak sepi karena tidak ada aktivitas pembelajaran. Rupanya virus ini sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar, yang dimana semua siswa harus tetap berada di rumah dan tetap belajar. Dan kita lihat di SD pun sama halnya, sepi, tidak ada kegiatan aktivitas apapun.